dukungan videonya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam dari rantau Hong Kong. Halo sahabat onlineku dimanapun berada, jumpa lagi ya bersama Nurul Komaria Vlog. Nah sekarang sudah sore, kita lanjut aktivitas sore. Sore menjelang malam ya, kita siapkan menu malam buat Ibu Bos. Dia mau goreng ikan sama kukus jagung ya. Dan sekarang mau beresin dapur karena anak barusan selesai makan malam ya. Kita beresin dapur dulu. Tadi hujan sebentar. Gak apa-apa ya. Karena kita gak ada aktivitas di luar. Hanya tadi aja sekolah. Ya, ikut orang ya harus sabar, ikutin peraturan yang ada untuk kita memudahkan pekerjaan ya. Kalau kita nurutin kerjaan enak enggak enak ya, semua tinggal yang menjalani. Namanya bekerja yang enggak enak, tapi kalau enggak ada kerjaan dan gak kerja, itu lebih gak enak. Karena kebutuhan hidup selalu berjalan ya. Selalu perlu, apa ya, perlu biaya. Butuh biaya, gitu. Jadi, serasa mumet-mumet. Penting kerja, di masa depan. Sing sabar, kuncinya wong sukses kuwi jujur, semangat, konsisten, iya toh? Semangat, semangat. Ayo, sopo wonge sing gak pengen nyanding keluarga? Sopo wonge sing ora pengen kecukupan? Sopo wonge sing ora eneng pengen bahagia? Kabeh mau ki yo podo, kuwi tujuane. Tapi kan ora kabeh wong kuwi beruntung. Yo to? Rasa iri, sing penting tingkat ke kualitas diri untuk bekerja, untuk gapai apa yang menjadi keinginan kita. Gitu. Yang pasti jaga kesehatan dan tetap semangat. Dino, pengunyah-unyah dapur, ya. Yo. Piye meneh wong ra yo kerjane ning omah yo lek ora dapur yo ndi maneh. Penampilan kumel indah kumel. Enggak apa-apa lah ya. Sing penting gajine lancar. Nek gitu ku sawah, nek nggih tuku
Fortuner. Amin. Kena gitu ku. Sapi 10. Amin. Jarene kata-kata adalah doa, ya toh? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah ininya aja dulu. Besok kan libur.